Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Mustajib. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara aktivasi Nusantara HD yang gambarnya super tajam. Nah, sebelum kita instalasi ataupun aktivasi, kita perlu mengeluarkan dulu alat-alatnya ataupun unboxing, ya kan? Unboxing dulu unitnya, kita keluarkan. Nah, ini unitnya bersama remote-nya kita sudah keluarkan ya. Mohon maaf ya jika ini suaranya sedikit noise karena saat saya bikin video ini hujan, suasananya hujan deras kan. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ya, di situ ada kode QR yang nanti kita akan kletek, kita akan kerok menggunakan uang ya. Kita akan kerok menggunakan uang 100 rupiah. Jadi ini bukan hanya 100 rupiah, pakai uang logam lainnya juga bisa ya. Mentang-mentang tutorial nanti pakainya juga mirip saya aja. Teman-teman cari uang 100 rupiah lagi. Yang penting ini sempurna ya, kode QR-nya terlihat sempurna. Karena nanti untuk aktivasi ini perlu ataupun sangat memerlukan kode QR ataupun kode box-nya. Oke, sudah terlihat. Kemudian kita akan coba menggunakan aktivasi metode dengan aplikasi Tanaka Voucher nanti ya. Nah, di sini adalah set-top box saya yang akan saya lepas karena akan saya ganti dengan set-top box yang belum diaktivasi ya. Jadi kita minjem konektor adaptornya menggunakan ini ya, karena ini nanti akan saya pasang ke user saya atau pelanggan saya. Nah, di sini kita tinggal pasang set-top box yang belum teraktivasi, kita tancapkan sedemikian rupa. Pastikan nanti channel-channel yang VTA seperti T-Musik itu mendapatkan sinyal yang maksimal ya. Itu sekitar 65% di sini masih bisa diaktivasi ya, 60%. Tapi baiknya itu 70%. Nah, kita cari channel-channel yang VTA, kalau sudah muncul gambarnya itu berarti bisa diaktivasi ya. Kemungkinan besar bisa diaktivasi. Nah, teman-teman, di sini saya khususkan lebih baik kita nimbrung ke channelnya T-Musik ya. Kita nimbrung channelnya ke T-Musik. Nah, ini T-Musik. Mohon maaf, nanti audionya untuk T-Musik akan saya selain karena nanti terkena copyright ya. Saya selain supaya agar ya terhindar dari copy ya, copyright. Masa bikin channel nanti terkena teguran ya, nggak enak ya. Jadi niatnya baik untuk tutorial tapi malah terkena sanksi. Ah, repot saudara-saudara. Nah, di sini sinyalnya 65. Sinyal untuk T-Musik 65. Pastikan sinyalnya itu stabil ya dan gambar itu tidak patah-patah untuk aktivasi biar tidak ada kendala seperti itu. Kalau terkendala ya rugi sendiri. Oke, kita langsung saja aktivasi menggunakan aplikasi Tanaka Voucher ya, seperti ini. Kita klik menu aktivasi ya, kita langsung scan. Kita akan scan barcode-nya. Klik scan, pastikan tepat di kode QR-nya. Nanti akan mendapatkan kode box ya. Kode box berhasil di-scan seperti itu. Kemudian masukkan nama pelanggan. Nama pelanggan yang ingin didaftarkan. Jangan sampai keliru ya. Pastikan nomor HP-nya itu nomor HP pelanggan ya. Jadi supaya tidak keliru nantinya. Kita tinggal klik proses ya. Lalu kita tunggu beberapa menit ya.
biasanya kadang sampai 15 menit ya. Kalau paling cepat itu 5 menit seperti itu. Jadi kalau Lola ya bisa berhari-hari terkadang, tapi kalau menggunakan metode yang kedua, nanti akan saya lakukan metode yang kedua, itu cepat. Nah, kita langsung saja cara metode kedua. Kita pakai yang namanya metode WhatsApp ya. Jadi ini nomornya itu disadat, nomornya itu ya, untuk aktivasi metode WhatsApp dicatat. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, terus formatnya bagaimana? Formatnya adalah seperti ini ya, tolong dicatat, ACT, terus chip ID ya, terus kode box, kemudian kirim. Nah, ini metodenya sangat cepat kalau pakai metode aktivasi menggunakan WA, sangat cepat sekali, paling sekitar paling lama 5 menit itu sudah teraktivasi ya. Kita langsung ke channelnya. Ini sesudah teraktivasi, jadi channel-channel yang bonus selama 1 tahun itu sudah teraktivasi ya. Yang bonus channel premium itu akan teraktivasi lewat metode setelah aktivasi. Nah, kita akan coba cek paketan ataupun bonus yang sudah berhasil teraktivasi. Di sini teman-teman bisa lihat, nah itu ada informasi sesudah teraktivasi ya. Untuk Nusantara Basic itu sampai 1 tahun ya. Channelnya sudah banyak yang aktif, jadi seperti itu. Untuk TVRI Sport sudah aktif, di sini bisa teman-teman lihat. Ini untuk Mola TV Free, sebentar. Nah, ini sudah aktif untuk Mola TV. Gambarnya jernih ya, benar-benar HD, bukan kaleng-kaleng ternyata. Jadi jangan ragu ya kalau teman-teman milik ataupun ingin menginstal menggunakan Nusantar HD ya, jangan ragu. Gambarnya itu jernih banget, bukan kaleng-kaleng. Gambarnya sangat jernih sekali. Nah, ini channelnya sudah semuanya teraktivasi. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa komen kalau belum paham ya. Klik komentar, bertanya kepada saya. Terima kasih, saya akhiri ya perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.